Okay, saya rasa masa kelas BI dengan Mat, saya selalu cakap BI atau Mat, saya tentang kelas Mat kan, saya akan cakap yang subjek sains ni penting untuk orang yang tak ambil admit terutama. Tapi yang dah yang ada admit macam kat sini yang ada admit apa Fazli dengan Danish lah, dengan dulu Danish. kalau dia form 4, Danish dengan kalau form 5, Fazli. So, dia orang dah ada admit. Jadi dia macam orang yang ada admit dan ada sains, dia ada lagi. Lagilah advance lah. Maksudnya, orang yang tak ada admit ni, dia kena pastikan sains dia A. Mesti. Tapi tak susah pun dapat A. Sebab budak tu saya yang tahun lepas, SPM 2022. Tak, 2023 belum keluar lagi kan. 2022 tu. Semua dapat A. Sains. Kan? Lah tak ada lah, tapi saya tak nak gantung banner kat luar kan. Sebab tu cuma kami 100% A science. Padahal yang fusion science dengan saya 7-8 orang ke. Tapi tak lah, tak payahlah eh. Nah, so tak susah untuk science dapat A. Berkali-kali ganda senang berbanding admit. Berkali-kali ganda senang berbanding mat untuk dapat science A. So pastikanlah science A. Bagaimana orang yang tak ada admit, dia tak ada admit lah, terutama tak ada admit dan bukan kelas sains, dia boleh ambil engineering? Macam mana dia boleh ambil engineering walaupun dia tak ada admit, walaupun dia bukan kelas sains? Dah bukan kelas sains mesti dia tak ada admit kan. So syarat dia boleh dapat engineering dengan syarat apa, subjek sains A. Yes, subjek sains mesti A. Boleh, memang boleh. Tapi boleh tu hanya tempat di politeknik. You tak boleh lah. Maksudnya nak masuk you boleh. Maksudnya korang pergi politeknik dia hanya hanya diploma sahaja. Korang hanya boleh sambung diploma dekat poli. So lepas tu boleh sambung ijazah dekat you. Boleh? Tapi ada setengah-setengah you je yang boleh sambung ijazah pakai diploma poli. Saya tak pasti you mana. Tapi memang boleh. Sebab tu banyak student yang walaupun dia tak ada admit dan dia bukan kelas sains, bukan kelas PP1 pun bukan. So, tapi dia boleh ambil degree. Itulah sebabnya syarat dia pastikan subjek sains A. Subjek sains mesti A. Macam penerangan saya cakap ni, memanglah korang tak ada je cikgu korang cakap. Cikgu korang cikgu cakap, subjek ni untuk kelas ni, kelas ni ni kena lulus. Sejarah kena lulus, wajib lulus. BI wajib lulus kan. Matematik wajib lulus. BM wajib lulus. Dia kan cakap macam tu je. Kan dia tak cerita yang future tu macam mana isi korang. UPU tu macam mana, tak isi. Dia tak cerita. Sebab habisnya korang nanti SPM macam budak-budak ni lah nanti tahun bulan. Budak-budak SPM 2023. Bulan depan nak dapat result lah. So, saya dah kena prepare untuk isi borang UPU. Program untuk isi borang UPU. Yang masih isi borang UPU ni, saya tak dapat apa-apa bayaran tau. Korang tak bayar apa-apa kat situ. Mana tu? Tak apa, saya dapat bayaran di akhirat ni. okay. Tak boleh, tapi bolehlah masa masa kalau sebab penerangan tu, saya akan suruh budak-budak tu cin bawa makanan. Itulah bayarannya. So nampak nak 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 pastikan ke mana korang pergi, setiap subjek ada kepentingan dia. So tapi sains adalah lebih penting lah. Maksudnya subjek sains ni dia lebih penting pada persi akaun. Kalau untuk budak akaun lah. Kalau budak bukan akaun, dia adalah yang penting selepas matematik. Selain daripada matematik, subjek sains adalah subjek yang penting. Jadi korang kena pastikan perform. Tak susah sebenarnya. Sebab budak tu saya paling teruk pun dapat B setakat ni. Sejak seajar sains, paling teruk dapat sains, B tau. Tak pernah lagi saya ada C. Sejak ajar subjek sains tahun 2021. Maksudnya tahun keempat. Dah lalang tu, duduk depan lah tu. Masih ni. Berdua masih ni duduk depan.
Penuhkan sah harapan kan? Itu solat. Penuhkan sah harapan kan? Ada tak imam cakap? Penuhkan sah belakang. Ada. Kau pergi sepanjang mic. Ada kan? Pak Aishin cakap. Penuhkan belakang. Penuhkan belakang. Penuhkan belakang dulu. Ada. Ada Pak Aishin cakap macam tu. Oh, Azam. Azam selalu kena marah kan Pak Aishin. Atuk Aishin. Selalu kena marah dia. Eh, kau selalu kena marah. Dia dah selalu lambat masuk. Ya. Okay. So faham eh? Maksud saya fahamnya apa kena buat? So korang kena faham apa kena buat. Kalau tidak, susah nak perform masa SPM nanti. So matlamat masa sebab tu kelas sains ni sebiasa advance, advance dah ke depan. Kadang nanti korang akan gabung ke kimia, kadang korang akan gabung ke fizik. Kenapa saya dengan teacher buat macam tu? Sebab saya nak pastikan korang ni, korang yang budak kelas sains ni, dapat ilmu ni setara dengan budak kelas sains. Supaya korang pergi belajar nanti, korang dah belajar semuanya lah dengan teacher. Maksudnya bila korang gabung contoh budak perempuan itu gabung dengan kimia ni. Kan? Of course lah lebih lah sikit. Lebih lah memang lebih. Dapat lebih lah. So apa yang korang belajar tu melebihi lah apa yang korang belajar di dalam buku teks tu, sebab sains ni dia ada limitation dia sampai tak mana. Sebab tu budak tuition sir boleh sambung sampai ambil engineering. Maksudnya kursus-kursus yang berkaitan dengan sains. Bukan budak bukan sains ni, dia hanya sambung apa ni, dia hanya sambung apa, perbankan ke, dia hanya sambung perniagaan ke, dia hanya sambung apa, perakaunan ke. Okay. Dia boleh sambung juga kelas berkaitan dengan sains. So, tak tahulah, saya tak tahu cakap apalah. Tapi dalam dunia pekerjaan kita sekarang ni, pekerjaan yang paling senang untuk cari ialah engineering lah. Pekerjaan yang paling senang nak cari, nak dapat engineering. Subjek lain, pekerjaan lain ni susah nak cari. Eh? Pasal dia budak tuition sir, saya rasa satu-satunya budak tuition sir yang belajar dalam bidang hospitality. Tahu tak hospitality benda apa? Bukan hotel. Oh, nama hospital. Nama hospital, eh. Dia hospitality, tourism, pelancongan, sama. Pelancongan lah. Satu-satunya student saya yang kerja dalam bidang tu. Yang belajar dan kerja dalam bidang tu. Sampai sekarang pun, dia masih kerja dalam bidang tu. Even yang menariknya, dia masuk company tu, masa mula-mula company tu nak buka, sekarang tu company tu dah majulah. Jadi dia macam pekerja yang penting dalam company tu lah. Kalau dia nak keluar je, company tu offer. Up ke sini. Betapa pentingnya dalam company tu. Kerja dalam bidang tu yang menariknya, korang dapat travel lah. Free. Tapi kena pergilah deal. Pergi deal. Okay. Bos, okay, aku nak campak kau, Ikhwan. Aku nak campak kau kat Somalia. Aku nak, aku bagi kau seminggu. Aku nak kau tengok apa perniagaan yang, apa tempat menarik yang boleh kita bawa orang Malaysia. Kan? Pening, baik. Dia memang hantar dengan duit sekali. Pergi lah. Kau cari, lepas tu kau deal semua ni. Balik Malaysia. Lepas tu buat package. Package pelancongan ke Somalia. Apa saya gelap? Ni betul-betul tahu, betul-betul tempat menarik. Benda tak 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 dijangka kan? Kadang kau orang tak apa, kau orang ingat apa tempat menarik? Kau ingat tempat menarik tu negara-negara yang terkenal. Tadi saya pernah tahu itu. So, nampak? So tourism lah. Kalau masa ni kalau korang berminat tak ke bidang tu, nak bekerja ataupun korang nak intern, adalah budak tuition sir yang boleh uruskan. Budak tuition sir yang boleh uruskan nak praktikal kat company dia. Tapi memang kena marah dengan dia. Garang. Dia mewarisi kegarangan dengan teacher. Dah nak murid sir kan? So, macam mana? Dia selalu jumpa dengan teacher. Kemana budak-budak ni, budak-budak baru ni lembik ya rasa kan. Eh, betul lah kalau dibuka budak tuition lagi lembik.
Kau nak hantar ni ke? Boleh. Kalau sini, okey. Kalau bursa hantar kat kau, kau hantar ya baby sign. Biar dia apa lembik terus. Lah, nak ni beli apa-apa. Tak boleh, kena marah lah. Gila. Lembik lah, kan? Tak kerja tu. Tourism. Okay. Tapi bidang tourism ni atau pelancongan ni, gaji dia taklah sebesar orang engineering. Ya. Yeah. Orang yang masuk engineering ni keluar-keluar dah habis-habis belajar dapat masuk kerja gaji 3,000 dah confirm. Kalau korang kerja dalam bidang tourism, pelancongan, starting gaji mungkin lah 2,000. 2,000 starting. Tapi anak Malaysia tu dah 3,000 lah sekarang. Tak tak boleh capai macam budak engineering. Tapi lagilah kalau korang nak buat company sendiri. Tapi itulah kelebihannya. Orang yang engineering ni kerja macam tak ada masa. Orang yang kerja dalam bidang tourism ni kerja dia melancong. Best lah. Pop 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 pop. Kau dah pop 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 dapat cukai free bawa mak. Pergi melancong. Korang. Okay. Alright. So, I pun mungkin korang dah belajar. Tapi saya nak ajar juga, saya nak kira. Okay. Apakah langkah-langkah keselamatan dalam amal? Siapa? Semua dah masuk amal. Pompa dah masuk amal. Pompa dah masuk amal. Tapi makmal sebenarnya kalau kat rumah kita, makmal yang paling ni bilik air lah. Oh, campur apa, shampoo dengan kan? Nak cepat, nak sabun dengan shampoo campur. Lepas tu bosok sekali. Lepas tu kau tengok kau jadi apa sekarang? Manusia lagi kan? Tak pernah test. Test sama ni. Tu tengok. Campur Rejoice. Kat rumah kan shampoo mak, shampoo korang, Head and Shoulder. Kan? Lepas tu campur Lux. Kan? Campur tu nak jadi apa? Takkan meletup ni, jangan risau. Paling-paling pun korang jadi apa? Avatar. Kau cuba gosok tengok muka kau hijau ke tidak. Tapi yang pasti mak kau hijau lah. Mak kau hijau, kau campur-campur bilik tu wangnya bahan, wangi ni macam kan. Kan? Okay? So, sebab tu lah, makmal paling dekat kat ni ialah kat rumah kau orang ialah bilik air lah. Kan? Kalau bilik air kongsi, masak lah kau hantar kan? Okay? Eh, nampak ke? Kan? Macam nampak. Okey. Jelas. Nampak? Nampak kan? Okey. So, perasa pendengaran diri dan fungsinya. Okey. Dalam makmal ni banyak benda-benda ni. Contoh. Okey. Kita ada Google. Bukan Google tu. Bukan Google tu. Tapi Google ni banyak dah salah disalah guna. Kalau kau perasan yang orang naik motor. Tak sanggup lagi aku tak dapat kali. Itulah makan mama korang dah hilang. Dah banyak dah. Google tu hilang. Tak cari kau cek. Tak cukup. Mesti kau balik ke bapa-bapa korang yang sanggup. Tak sanggup. Tak tajib juga tak berhubung kan. Kalau hari kau masuk mama, Google hilang, tragedi apa ni? Kan? Ha? Tak pasal ni? Orang guna dalam Google tu untuk mesin mumpul. Nampak kata kejayaan? Kau pergi. Semua bangga-bangga aku minta balik. Dia curi. Okay, sebenarnya itu adalah Google Makmal. Ini boleh tak macam lumpur. Kau masa ada. Tapi itu memang Makmal punya lah. Tapi tak kisah bagai pakai official. Okay, ada. Lepas tu kita ada sarung tangan. Sarung tangan pakai buang. Apa nama dia tu? Nepro. Neoprena untuk melindungi tangan. Sekejap. Usah ada kecil sangat. Okey.
Sarung tangan ni kau pasang tak? Kalau orang yang masak-masak buat burger ni pakai sarung tangan ni tak. Ha. Sebab tu burger tuan mas. Ha. So dia apa tu memang sarung tangan untuk memasak. Sarung tangan untuk masak. Kalau perubatan warna biru kau tak rasa. Kalau makmal korang warna putih. Kau tak rasa lah. Kalau putih tu dia berlabuh. Berlabuh. Dia macam-macam sarung tangan. Dia kuah harga. Macam company yang buat sarung tangan ni macam Top Glove. Kalau dekat Perak, kat Kampung Sir. Comfort kenapa dia? Top Glove, Comfort. Comfort. C-O-M-F-O-R-T. Company ni, company besar tau. Dia tu saya ada seorang kerja kat Top Glove.